Bergulirnya pesta sepak bola sejagat Piala Dunia Prancis 1998 ternyata menularkan demam sepak bola di kalangan remaja Indonesia. Seolah tidak peduli dengan lesunya atmosfer sepak bola nasional saat ini, mereka tetap bisa memainkan si kulit bundar dengan gembira. Bahkan khusus di kota besar seperti Jakarta, makin sulitnya lapangan yang tersita karena gedung-gedung bertingkat dan semakin padatnya penduduk membuat lahan sisa pun menjadi pilihan. Maka jangan kaget jika mereka akhirnya sering memanfaatkan jalanan atau bekas gedung hanggar pesawat di kawasan Kemayoran, Jakarta untuk memuaskan hobinya. Yang menarik justru yang dilakukan mania bola di sekitar kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lahan yang sebenarnya merupakan bantaran kali dan wilayah banjir, mereka sulap menjadi sebuah lapangan bola mini. Tanah ini kan tanah kopro banjir, daripada dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, lebih baik dimanfaatkan untuk sarana olahraga. Nah itu dalam minggu kemarin juga bisa itu sampai 2 hari itu kita nggak main terendam. Memang kalau musim hujan ya banjir kita nggak gunakan gitu. Selain terganggu karena banjir, keasikan mereka bermain bola banyak terhenti juga karena terceburnya bola ke kali di pinggir lapangan. Sering sekali ya, tapi untung ada tukang ceburnya gitu. Jadi ya nggak terlalu terganggu gitu, mungkin bolanya juga banyak. Untunglah mereka tak pernah kehilangan akal, salah satunya dengan kehadiran seorang petugas khusus untuk menyelamatkan bola yang jatuh ke kali. Saya goceng, 2.000 kok anak-anak ini, 2.000 biasanya orang lain. Goceng, 5.000, 5.000, 5.000.